Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, dimanapun anda berada, welcome to VKMD. Dan kita bahas S-Force 2 yang udah 9 Oktober tapi belum rilis di gameplay gue, yaitu Valorant Mobile. Karena memang gimana gue main kalau game S-Force 2 ini belum rilis ya. Jadi kalian bisa join Discordnya untuk info terupdate, linknya di deskripsi. Oke, langsung aja. Di sini 9 Oktober 2024 ya, pada ngarep game S-Force 2 ini rilis, paling nggak ada kabar lah ya. Di sini kan kita bisa lihat tanggalnya dari perkiraan. Nah, tanggal ini berdasarkan dari iOS ya, di bulan Juli yang lalu untuk S-Force 2, yang dimana ini coming soon. Expected tanggal 9 Oktober 2024, yang dimana sampai sekarang memang nggak ada kabar, bahkan rilis aja belum guys. Ini kenapa nih? Apakah memang ini tanggalnya cuman perkiraan atau cuman pajangan doang? Jadi intinya untuk sekarang belum ada ya. Kalian kalau mau cari di Play Store ataupun iOS, terutama ya 9 Oktober 2024 ini, gue udah bilang kalau memang ini baru tanggal perkiraan, bukan tanggal kepastian. Ya paling nggak game ini ada kabar, tapi ternyata memang kabar aja di sini belum ada guys. Ya karena gue cek di Discordnya, lalu di X ataupun Facebook social media S-Force 2 ini nggak ada satupun ya info terbaru soal beta test, paling nggak ya beta test terbarunya. Paling cuman ini ya untuk kabar terakhirnya dari developer S-Force 2, yang dimana mereka itu ngadain Q&A. Dan untuk Q&A-nya pun cuman masalah in-game, yang dimana will the move and shoot mechanic in-game optimize ya, soal optimal ketika nembak. Lalu what is over the tick rate? Is very low during the last test and you plan to increase ya. Ini masalah tes yang dimana apakah bakal ada apa ya, perluasan ya atau oke, di sini we consider optimizing in future for a smoother experience. Oh, jadi masalah gameplay yang lebih halus nantinya guys. Can the number of round rank mode be reduced? Lalu di sini can you increase character movement speed? Ya, developer notes, dan di sini bla 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 bla, gak ada satupun informasi seputar tanggal beta ataupun info betanya kapan yang terbaru. Yang pastinya di sini cuman masalah in game kedepannya seperti apa berdasarkan request kita ya, biar mungkin lebih sesuai dan gameplaynya lebih enak. Nah, jadi itu dia untuk informasi S-Force 2 yang terakhir. Untuk informasi beta testnya, ternyata 9 Oktober dari bulan Juli, kabarnya ini cuman perkiraan ya. Dan memang kita nggak bisa ngarepin tanggal dari iOS, kecuali kalau memang developernya udah bilang ya kalau memang bakal ada beta tanggal segitu. Dan paling nggak kita ngarep betanya aja, ternyata belum ada sama sekali gitu loh. Nah, jadi gimana nih untuk kedepannya S-Force 2? Untuk sekarang ini kondisinya mungkin masih dikerjain sama developernya ya, masih under maintenance. Ya, untuk sementara mungkin gamenya agak-agak goib dulu ya. Atau karena mungkin mereka lagi sibuk ngerjain project Valorant Mobile yang masih open server sampai Desember ini ya, yang gue masih bisa main. Bisa jadi ya, soalnya kan memang 11-12 untuk gameplaynya. Jadi untuk Valorant Mobile di sini difokusin dulu sebelum S-Force 2 dilanjut lagi ya. Ya itu baru dugaan ya, bisa ya bisa enggak. Atau memang developernya di sini lagi nyiapin yang terbaik untuk S-Force 2, karena memang ya bakal jadi saingan dalam satu developer juga ya, Tencent. Lalu gameplaynya juga sama, cuman beda di bagian grafis, style artnya, senjatanya oke lah ada yang beda, lalu ya skill-skillnya juga. Jadi kalian mungkin tinggal pilih yang mana. Soal ringan enggaknya ini ya mungkin hampir sama ya, soal spek S-Force 2 kalau kemarin main itu sama-sama ringan juga. Dan developernya pun pernah nge-tweet ulang tanggal 8 Juli ya, soal perkiraan tanggal di iOS 9 Oktober 2024 ini. Memang dia cuma bilang it's just estimate time, cuman perkiraan waktu. Lalu sisanya please stay tuned for the official iOS launch date. Di sini sih artinya ya perkiraan, dan ternyata developernya pun gak ngasih janji ke kita untuk tanggal 9 Oktober ini rilis kok ya. Walaupun itu versi betanya dulu kayak atau gimana. Ya mungkin itu kekecewaan buat kita ya yang nungguin S-Force 2 di bulan Oktober ini. Tapi semoga aja game ini ya bisa cepat ada beta terbarunya ya, karena memang mungkin udah gak sabar kalian pengen coba gamenya.
Tapi kira-kira nih, mana yang kalian pilih antara Ace Force 2 dengan Valorant Mobile? Kalau dua-duanya udah rilis di Play Store ya, ataupun iOS misalnya, ini mungkin bakal terbelah menjadi dua player ya, ataupun mereka main dua-duanya, bisa jadi. Soalnya mungkin ada yang bosen dengan style Valorant, mereka ingin main Ace Force 2 yang lebih fresh ya, dengan gaya Valorant, jadi gaya Valorant Mobile yang baru ala Tencent. Dan untuk Valorant Mobile, buat mereka yang beneran suka dengan Valorant dan pengen coba di mobile, lalu pengen coba e-sport ya, Valorant Mobile dengan tentunya kalau di sini Tencent dengan Riot ya. Nah, menurut kalian gimana nih? Untuk Ace Force 2 ya. Jadi kita tunggu aja guys, untuk sekarang memang belum ada tanggal kepastian. Dan gue juga berharap game Ace Force 2 itu paling gak ada beta terbarunya di akhir tahun ini, entah itu Oktober akhir, November ataupun Desember ya. Karena memang gamenya tiba-tiba gak ada kabar lagi guys. Ya tiba-tiba mungkin lagi mode sunyi, lagi mode silent, dan mereka lagi ngerjain untuk lebih sempurna gamenya. Jadi kita tunggu aja untuk Tencent nanti guys, apakah bakal ada banyak perubahan dari terakhir kita coba Ace Force bulan Juli ya. Ini udah hampir setengah tahun kita nungguin Ace Force 2. Tapi wajar karena memang waktu itu masih tes pertama dan harusnya masih ada tes lagi. Intinya Ace Force 2 ini bakalan rilis global juga kok ya di tahun 2025. Dan gamenya nggak kayak game-game Rainbow Six yang nggak jelas. Dan pastinya Ace Force 2 ini boleh kalian tunggu dan kalian mainkan. Untuk sekarang Oktober ini kita masih nunggu kabar terbaru dari developernya, nanti gue update lagi kalau ada. Nah, jadi itu dia yang kalian bertanya-tanya soal game Ace Force 2. Kenapa belum ada sampai sekarang, walaupun kalian cari di Play Store statusnya ya, ataupun kalian cari sampai manapun gamenya belum ada kabar untuk saat ini. Jadi masih stay tune dan kita butuh waktu ya. Nggak apa-apa, mungkin mereka butuh waktu daripada gamenya rilis cepet tapi banyak bug, banyak masalah kayak Warzone kan, enggak banget ya. Yang kita tunggu di sini oke lah, agak lama-lama yang pastinya gamenya rilis dengan perfect, enggak banyak bug, forklose, dan mungkin ringan di HP kentang seperti Valorant Mobile ini. Dan oke, sampai sini dulu, thank you udah nonton. Jadi kalian bisa join Discordnya buat update terbaru. Sekian dulu, thank you udah nonton. Gue VKMD, see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.